Tapi sebelum tu ustaz nak nyanyi tu boleh? Boleh eh? Okey, boleh. Nyanyi ala lagu tengah trending sekarang ni kan. Lagu cerita Budak Tebing kan. Suka dengan soundtrack lagu tu, lagu-lagu Budak Tebing ni. Dekat part ni, part eh nanti kau orang tahulah apa yang ustaz nak ajar ni. Dia ada relate dengan apa yang kita nak belajar ni. Ni ustaz nyanyi sikit eh. Okey. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan saat luar kawalan. Jadi tolonglah pesan, tolonglah aku kawan. Aku ni manusia, ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum semua. Hai semua pelajar-pelajar. Apa khabar? Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Ustaz terima respon eh bila ustaz tanya dekat Instagram ustaz, dekat Facebook ustaz, dekat WhatsApp ustaz lah, anak-anak pelajar ustaz, bila saya ustaz tanya apa khabar semua, dia orang kata kat rumah kita orang sambut jawab meriah ustaz, baik ustaz, baik, macam dalam kelas real lah eh. Oh, seronok ustaz dengar respon gitulah. Alhamdulillah, maknanya anak-anak pelajar ustaz tengoklah video ustaz ni kan. Okey. Jadi hari ni alhamdulillah kita masih lagi dalam kelas PKP kita ni eh. Kita pun dah dilanjutkan PKP kita lagi 14 hari sampai 28 April kan. 28 April ulama tu dekat dah masuk bulan Ramadan tu eh. Jadi itu dah cerita pasal bulan Ramadan kan. Ini nak bersedia nak menghadapi Ramadan kan. Kita nak kena bertaubat kepada Allah Taala. Bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah, bulan pengampunan daripada Allah Taala. So ustaz nak video kali ni ustaz nak ajar ada sikit-sikit berkaitan dengan bab-bab nilah. Bab-bab pengampunan dan bab-bab nak kita nak hadapi bulan puasa ni. Ini kalau kita tengok buku teks Pendidikan Islam tingkatan 2. Tapi sebelum tu ustaz nak nyanyi dulu boleh? Nak nyanyi? Boleh tak nak nyanyi? Boleh eh? Okey, boleh. Nyanyi ala lagu tengah trending sekarang ni kan. Lagu cerita Budak Tebing kan. Kan kau orang kat PKP, masa PKP kan. PKP kan tengok TV je. Kan ustaz pun tengok TV juga. Tengok TV dengan family kan. Ada cerita apa, cerita kat TV3 tu, cerita Budak Tebing. Habis cerita tu, tapi seronok cerita, bukan seronok apa. Dia cerita tu banyak bagus lah, ada pengajaran dia lah eh. Okey. Ustaz suka dengan soundtrack lagu tu, lagu-lagu Budak Tebing ni. Dekat part ni lah, part eh. Nanti kau orang tahulah apa yang ustaz nak ajar ni. Dia ada relate dengan apa yang kita nak belajar ni. Okey. Dia punya lirik ni daripada Zin Nakal dengan Yoni Boy eh. Ni ustaz nyanyi sikit eh. Okey. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan saat luar kawalan. Jadi tolonglah pesan, tolonglah aku kawan. Aku ni manusia, ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Okey, boleh tak? Part ni memang bagus. Sebab apa? Dalam lagu ni pun dia suruh kita ni, manusia dengan manusia lain, berpesan antara satu sama lain, kan? Macam kita baca lah kalau kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul ahsan. Wal asina insana nafus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab, kan? Allah suruh kita berpesan-pesan tentang kebenaran, kan? Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Pesan, jadi pesan antara satu sama lain, antara manusia lain, supaya kita sama-sama ajak manusia lain tu masuk syurga Allah SWT. Syurga Allah ni luas, kan? Takkan nak masuk seorang ni. Jom kita ramai-ramai lah ajak berpimpin tangan kawan-kawan, ahli keluarga, adik-beradik, sahabat andai, masuk sama-sama syurga Allah. So itu kita, tugas pesan antara satu sama lain ni bukan tugas ustaz je, tugas
orang lain pun kena berpesan-pesan atas satu lain. Bukan ustaz, cikgu-cikgu je. Maknanya berpesan-pesan ni mesti kita ni tanggungjawab kita sebagai orang Islam, pesan pada orang Islam lain. Ataupun kita ni seorang Islam, pesan pada kawan-kawan yang bukan Islam, dia ajak dia masuk Islam, ajak dia dengan kebenaran Islam, kan? Okay, jadi hari ni bila cerita pasal lagu ni tadi, kan, agak-agak korang dapat relate tak apa yang ustaz ajar? Ustaz nak ajar hari ni tajuknya ialah tuntutan bertaubat, eh. Tuntutan bertaubat. Okay, mengharap keampunan Allah SWT. Pelajaran 6, mengharap keampunan Allah SWT. Kita terus pergi muka surat 32 ni. Tuntutan segera bertaubat. Okey. Kita tengok maksud taubat. Taubat ialah bermaksud kembali mentaati Allah SWT setelah melakukan maksiat ataupun dosa. Macam lagu tadi dah, kan? Tolonglah aku kawan, aku ni manusia. Ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Kita ada buat kesilapan. Lepas tu kita kembali pada Allah SWT, mentaati Allah SWT, kembali setelah kita melakukan dosa dan silap, kesilapan kita, maka itu dinamakan taubat. Seorang yang melakukan dosa dituntut untuk segera bertaubat. Amalan ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang takut pada Allah SWT, dia tuntutkan bertaubat. Kalau tak takut Allah SWT, dia biarlah rap dia dengan dosa dia. Okay? Allah SWT telah menyediakan syurga untuk orang yang bertakwa. Nampak? Syurga. Syurga bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, kan, dia akan dapat masuk syurga. Orang yang bertakwa, ciri-ciri dia orang yang segera bertaubat. Maka bila dia bertaubat, dia jadi orang bertakwa, dia akan masuk syurga Allah SWT. Okey, kita tengok apa tu kefahaman. Okey, kefahaman tentang konsep taubat. Okey, okey. Ustaz ada formula juga ni. Dia punya formula ni sah. S-A-H. S apa? S ialah bersegera bertaubat. Okey, kita mestilah segera mengingati Allah SWT dan bertaubat dengan Allah dan memohon keampunan dan rahmat Allah. Kita juga mestilah berhenti daripada melakukan dosa tersebut dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. S, iaitu segera bertaubat. Nombor 2, A apa? A ialah ajal. A ialah ajal. Okey. Kita dituntut untuk segera bertaubat kerana kita tidak mengetahui saat ajal kita akan tiba. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-34 yang bermaksud, dan bagi setiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walaupun sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Maknanya besok kita ni ada tempoh hidup kita, kan? Kalau kita mati time tu, kan, malaikat Allah SWT perintahkan malaikat Israel untuk cabut nyawa kita, kita tak boleh suruh malaikat tangguhkan. Lambatkan sikit lagi, aku belum kahwin lagi, tak ada. Aku belum merasai nikmat nikmat dunia ni lagi. Tak boleh. Lambat sikit tak boleh, cepat sikit tak boleh. Memang tepat pada waktunya kita akan mati. Ajal. Konsep taubat. Maknanya kita nak kena bertaubat sebab kita tak tahu ajal kita bila. S A H. Yang ketiga H. H ni apa? Husnul khatimah. Kita juga hendaklah sentiasa menjauhkan diri daripada sebarang perbuatan dosa dan membanyakkan amal soleh agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. H inilah husnul khatimah. Maka maknanya kat sini konsep segera bertaubat ni ialah kita kena faham, iaitu SAH sah. SAH sah. Okey. S segera bertaubat, A ajal kita tak tahu bila, H kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni apa? Mati dalam keadaan yang baik. Kan kita ada doa, kan, Allah, baca doa biasa lepas sembahyang, Allah mahatim lana bi husnul khatimah wala tahtim alaina ya Allah bi suil khatimah. Jadi pelajar-pelajar, itu dia konsep kefahaman tentang taubat. Sah, eh? Okey. Jadi suka ustaz nak bawa satu kisah lah, tentang taubat ni berkaitan dengan kita punya PKP ni, kita punya nak membendung masalah COVID-19, COVID-19 ni, kan. Kita tak pergi sekolah ni, lanjut sampai 28 ni, korang tak belajar lama dah ni, ustaz pun tak kira bekerja daripada rumah je lah ni, kan. Dapat ngajar korang guna YouTube, untung ada YouTube yang korang boleh tengok, kan. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita, PKP kita tak sama dengan PKP orang lain, kan. Ada orang PKP
kita macam macam kita boleh hidup okey, duduk selesa rumah kan. Kadang-kadang ada yang rumah, ada orang pergi lain PKP, rumah duduk rumah kecil-kecil, adik-adik ramai, sempit-sempit, panas-panas, kesian. Kita kena fikir tu juga, eh tak boleh keluar rumah, kesian babe. Tu ada orang NGO-NGO hantar sumbangan kan, kita pun boleh buat bagi sumbangan. Alhamdulillah lah. Okay, jadi suka Ustaz nak bawa satu kisah tentang Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Eh, yang ada seorang dalam kaum tu ada seorang pemuda yang bermaksiat 40 tahun dia hidup dia dalam keadaan maksiat. Okey. Jadi pada satu dalam Nabi Musa tu ada berlaku kemarau kan, kemarau yang panjang kan, tumbuh-tumbuhan habis, tanah semua habis semua, tumbuh-tumbuhan habis semua, kering kontang kan, air kering. Jadi susahlah kehidupan masa tu zaman Nabi Musa dengan kaum Bani Israel tu. Jadi kaum Nabi Musa, Bani Israel minta Nabi Musa, Nabi Musa tolong Nabi Musa, doalah pada Allah SWT kan, kau kan Nabi kan, tolonglah doa pada Allah supaya kita punya kemarau ni akan terhenti dengan cepat kan. Dah susah dah kehidupan kita ni, Nabi Musa tolonglah doa, tunjukkanlah kenabian kau wahai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun ajak kaum-kaum ni duduk kat tanah lapang kan, duduk sama-sama berdoa kepada Allah Taala, ya Allah Tuhanku tolong, ya Allah berhentikanlah kemarau panjang ni ya Allah. Lalu Allah tak makbulkan doa Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa tanya, ya Allah Tuhanku kenapa kau tak makbulkan doa kami ni? Lepas tu Allah jawab, Allah kata dalam di kalangan kamu ni, kaum Bani Israel ni, ada terdapat seorang pemuda yang hidupnya dalam keadaan maksiat dan membuat dosa selama 40 tahun. Kau keluarkanlah dia daripada daerah kampung kau ni. Waduh. Lepas tu bila Nabi Musa tahu gitu, Nabi Musa pun cakap dengan kaum dia, wahai kaumku kan, sesungguhnya demi Allah, di dalam kalangan kita ni ada seorang pemuda yang hidupnya dalam keadaan maksiat kan, 40 tahun hidup dalam maksiat. Jadi Allah perintahkan dia ni keluar daripada daerah kampung kita ni. Jadi bila Nabi Musa buat pengumuman gitu, seorang pemuda ni pun rasa geru nak, alamak akulah tu kan rasanya kan yang buat maksiat ni. Jadi ya Allah Tuhanku tolong. Jadi tiba-tiba dalam hati dia berdetik, ya Allah Tuhanku tolonglah ya Allah kan, aku tak nak mengaku aku ni buat maksiat, aku tahu ni aku ni pendosa kan. Kalau aku mengaku, aku akan terbuka aib aku kan, dan mereka akan melecehkan aku dan mengejek-ejek aku. Tolong ya Allah tutupkan aku. Aku minta ampun dengan Allah aku. Aku minta ampun dengan dosa-dosa yang aku buat selama ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Dengan tidak semena-mena, setelah pemuda tadi meminta ampun dengan dosa-dosa dia yang telah lalu, Allah turunkan hujan. Lalu Nabi Musa tanya kepada Allah SWT, ya Allah, pemuda tadi tak keluar pun, pemuda yang kau cakap tu 40 tahun dia buat maksiat tu tak ada keluar pun daripada kumpulan kita orang ni, keluar daripada daerah kami ni. Tiba-tiba kau keluarkan hujan, tiba-tiba kau turunkan hujan. Lalu Allah pun berfirman, Allah pun berkata, aku gembira kerana pemuda tersebut telah meminta ampun dan maaf padaku. Nampak? Ha? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia nak hamba dia minta ampun dengan dia dengan dosa-dosa dia yang dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Sama dengan macam kita ni kan, COVID-19 ni, Allah hantar COVID-19 pada kita ni kan, Allah nak uji kita. Kita ni selama ni banyak buat maksiat kan, ada orang yang di luar tabiinya kan, yang masya-Allah Ustaz cakap lah kan, luar kebiasaan daripada hidupnya, berubah jantina, buat maksiat, TikTok sana sini macam-macam kan. Lepas tu couple, dating sana sini kan, pegang-pegang tangan, tak menjaga iktilat pergaulan antara lelaki dan perempuan kan, yang lelaki di perempuan, perempuan di lelaki kan, macam-macam lah, macam-macam dosa juga. Tapi mereka masih tak sadar-sadar lagi, masih tak sadar-sadar tentang dosa mereka. Jadi inilah tugas kita ni, tugas kita sebagai manusia kan, tugas kita sebagai hamba Allah SWT, berdakwah, menyeru orang buat kebaikan dan mencegah orang daripada buat kejahatan. Suruh mereka bertaubat. Kan kita nasihatkan orang memang senang, tapi kita bila dinasihati, kita susah nak terima. Itu memang sikap manusia. Menasihatkan orang suka, tapi bila kita dinasihati, nak terima nasihat orang pada kita, sukar untuk kita menerima. Masya-Allah. Jadi ustaz rasalah kan, ustaz rasa kita ni sama-sama bila kita duduk kat rumah ni, kita ambil peluang untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT kan, baca Quran banyak-banyak, sembahyang sunat banyak-banyak
Mohon ampun Allah SWT banyak. Lepas tu kita pesan pada kawan-kawan kita yang selama ni banyak buat maksiat, banyak buat dosa, bertaubat kepada Allah SWT. Segera bertaubat. Sebab apa kita nak, kita nak faham konsep taubat dia ada sah. Tiga. Sah. S-A-H. Iaitu segera bertaubat. Segera bertaubat. Yang kedua, kita tak tahu ajal kita bila. Dan yang ketiga, kita nak mati besok dalam keadaan, nak meninggal besok dalam keadaan khusnul khatimah. Masya Allah. Jadi anak-anak pelajar semua, saya rasa sampai setakat ni dulu. Nanti kita akan sambung unit-unit lain kan. Untuk unit ni, ustaz rasa sampai setakat ni dia. Sama-sama kita bertaubat, sama-sama kita masuk syurga Allah. Hashtag jadi budak baik insyaAllah. Aku li kauli haza wa astaghfirullahalazim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.